Van Basten. Iya, ampun. Oke. Wes. Gerard shooting. Oke, balik lagi di channel gue Bang Kiki. Kita lanjutin lagi eFootball Fest Mobile 2021-nya. Tapi sebelum kita lanjut, seperti biasa buat kalian baru saja bergabung channel ini, kita gasin dulu sampai 5000 subscriber dengan cara klik dulu tombol subscribe-nya, teman-teman. Oke, di video kali ini gue bakal nge-push rating online match gue lagi nih, ya kan. Nggak usah berlama-lama, kita langsung aja cari musuhnya. Nah, ini gue sudah mau mencari musuhnya ya, teman-teman. Dan hari ini tuh ada iconic moment AS Roma, cuy. Dan gue nggak ngerol, gue ngerol nanti aja di hari Kamis karena ada Frank Lampard dan Peter Cech, ya kan, gue wajib punya. Karena gue tuh fans Chelsea sejati, cuy. Masa fans Chelsea nggak punya iconic moment Chelsea, ya kan? Oke, kita dapat lawan 1483. Dan di sini gue mau pakai duet gacor pada zamannya, ya kan, yaitu Fernando Torres Legend dan Rume. Dua player ini adalah player tergacor pada zamannya sebelum iconic moment menyerang PES Mobile, ya kan. Dulu tuh kalau 2018 itu, kalau kalian mainnya dari 2018, kita tuh paling benci kalau ketemu tuh si siapa strikernya Arsenal, Aubameyang. Woi, itu kalau 2018 cuy, dulu ketemu lawan pakai itu udahlah. Au tolong bol gimang. Oke, kita langsung aja masuk ke kick off babak yang pertama. Apakah duet legend gue ini bisa berkontribusi dengan baik gitu, ya kan? Oke, kita langsung aja. Lawannya 1400 nih, cuy. Aduh. Oke, Irwin kasih sana pada Gerard. Kapu, Lionel Messi. Awas. Dia pakai 5 back jadi, cuy. Jadi dia pakai formasi 5-3-2 kayaknya ya. Kalau enggak 5-2-1-2. Itulah pokoknya, cuy. Pokoknya 5 back dari si ingat gue. Oke. Okay. Sana ada Fernando Torres. Oke, dapat, cuy. Kasih di sana kepada Rumi. Ya, masih terlalu tinggi. Nafsu banget, cuy, gue. Oke, kita lanjut lagi. Ini gue harus menang, cuy, karena lumayan poinnya kalau misalnya menang, karena lawannya ratingnya di atas gue, cuy. Oke, Vera kasih di sana kepada Gerard. Oke, Fernando Torres kasih lagi kepada Rummenigge. Oke, kerjasama baik sekali di sana. Ada pergerakan dari Cruyff, kita shooting saja manis manja, ya kan. Gol 1-0, teman-teman. Kali ini gue bisa mencetak gol. Semoga masih bisa nambah atau mempertahankan skor ya, karena gue butuh poinnya ini. Lumayan nih. Lawannya 1400. Oke, baru aja gue bilang gue mempertahankan malah kebobolan, cuy. Serius. Tapi gak usah terlalu dipush juga sih, cuy, rating, karena tinggal berapa minggu lagi kayaknya ya update ke eFootball 22 katanya sih 11 November katanya, teman-teman. Gue masih belum tahu info pastinya ya, karena dari Konami juga belum ada statement sih. Oke, Disan, aduh. Dan sekarang juga iconic moment kan dipush sama Konami tuh, sudah dikeluarkan semua untuk 2 minggu ke depan, bahkan hari Senin bakal ada iconic moment juga. Wah, kacau nih, cuy. Dapat. Oke, kita shooting saja 2-1, cuy. GK 2-0. Oke. Mantap sekali kok. Tapi Cruyff terus yang nyetak gol nih, cuy. Dua legend gue nggak mengasih kontribusi dengan baik dengan cetak gol nih. Jadi gue harus push dia buat nyetak gol nih, cuy. Oke, Cruyff di sana, kita kasih lagi. Melebar ada Jir. Aduh, kok ngelek-ngelek ya. Dapat Rummenigge, aduh. Oke, Gerard lagi, kasih sana pada Rummenigge. Kita shooting 3-1 manis manja gitu kan.
Akhirnya si Om Rume kita mencetak gol juga, teman-teman. Ini adalah legend tergacor pada zamannya ya kan, sebelum iconic moment menyerang dunia PES Mobile atau PES, teman-teman. Dulu paling senang banget gue pakai Rume waktu awal-awal kemunculannya gitu kan. Oke, di sana ada kasih pada Vieira. Gerard kasih melebar ada Ver, aduh. Oke, Vieira lagi. Rummenigge kerjasama 1-2, manis manja mempesona ya kan. Ini harusnya si gol shooting. Masih bisa ditepis, cem. Oke, kita coba pakai gol IQ 200 di sana. Kapu kasih sungkit, iya nggak jauh dong sungkitannya, seharusnya ke tiang jauh. Oke, dapat Beckenbauer. Oke, kasih di sana ada Kapu Gimang, kasih lagi kepada Iniesta, Cruyff. Aduh. Bagus loh dia pertahanannya, dia mundur gitu ya kan. Oke teman-teman, babak pertama telah habis. Skor sementara adalah 3-1. Cuman gue nggak boleh gegabah dulu buat main-main kan, karena lawannya 1400 juga. Ya 1400 ya biasa lah ya. Cuman setidaknya berarti dia bisa main gitu maksud gue cuy. Oke, dia melakukan rotasi pemain. Gue nanti aja, karena gue di cadangan ada Rashford, ada Neymar, dan ada Van Basten. Kalau memang gue butuhkan buat masuk, gue masukin cuy. Cuma sementara ini gue masih unggul, jadi gak usah ganti-ganti pemain dulu. Dapat ini, aduh. Terobosan kepada Klein Mbappe di sana. Ya ampun, kenapa Campbell nggak mau ngambil kan? Fokus, 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 fokus. Nesta. Oke. Okay. Aduh. Ya offset dong. Jangan sampai terkambek ini. Oke. Gerard kasih dia kerja. Oh, dia masukin Fernando Torres, cuy. Oke, gue jagain. Oke. Langsung aja. Aduh, kenapa ke sana? Harusnya terobosan ke Om Rume tadi ya kan. Oke. Yuk serang balik yuk, bisa yuk. Aduh. Beken kasih di sana. Rummenigge kerja. Aduh, beknya kuat banget cuy. Susah banget dia jekin pass and move. Biasanya enak gue pakai, tapi dia pintar kali ini cuy. Oke, Torres kasih, aduh, dapat. Oke, Nesta yuk serang yuk, bisa yuk. Oke, Torres, wait, aduh, dapat. Gerard kasih melebar. Tuh salah-salah mulu cuy ngopernya. Wait. Awas ya Ronaldo cuy, napas baru itu ya kan. Bisa. Aduh. 3-1. Dari 3-1 ini di comeback gue. Oke. Dia melakukan rotasi pemain cuy, gue nanti dulu kayaknya deh. Karena masih bisa lah sepertinya Torres dan Rume untuk mengobrak-abrik pertahanan cuy. Gue yakin masih bisa sih. Oke. Gulit masuk cuy. Oke, Torres. Oke. Pitch. Aduh. Terkambek cuy. Wah, ini nggak bisa dibiarin nih cuy. Nggak bisa dibiarin ini. Wah, gila sih. Nggak bisa dibiarin cuy, gue masukkan Rashford, Gimang, terus Van Basten, iya Van Basten, terus gue masukkan Neymar Junior.
Oke, kali ini kita langsung ganti 3 striker kita cuy, untuk bisa membalikan kembali keadaan ya kan. Masuk gue terkambek cuy. Oke, kita coba pakai teori long ball gimang. Manis manja, yuk bisa yuk. Sama kali ini gol yang diciptakan oleh Rashford Gimang kan baru masuk, langsung memberikan kontribusi yang sangat baik sekali, dan umpan manis manja dari Iniesta kali ini kita lihat. Oke, manis sekali ya kan, walaupun sudah ditepis tadi. Oke, yuk kita bisa balikin keadaan nih, tapi takutnya gue yang kebobolan ya kan. Oke, gue harus fokus dulu teman-teman. Oke, gue jagain. Wah, salah. Which goal? Wih, gila kuat kali badannya. Oke, Gerard, kerjasama yuk, bisa yuk. Oke, kita tarik lagi kepada Iniesta di sana. Oke, pergerakan dari Neymar. Aduh, nyangkut lagi. Masih bisa dapat. Dapat yuk. Aduh. Wah, bahaya, bahaya, bahaya. Bahaya. Oke, bagus. Yuk, bisa yuk. Oke. Waduh. Wah. Oke, dapat lagi. Yuk, belum habis yuk. 5 menit tambahannya. Oke, dapat. Di sana kasih Van Basten. Iya, ampun. Oke. Wesh. Gerard shooting mantap sekali, comeback kali ini cuy. Akhirnya kan tadi dia comeback gue, sekarang gue comebackin dia nih cuy. Gokil kerjasamanya. Wih, tendangan manis manja dari seorang Steven Gerrard ya kan. Ini lumayan nih poinnya cuy. Oke, langsung habis teman-teman. Dramatis sekali, menit 90 plus 7 tuh gue bisa membalikkan keadaan dengan serangan bertubi-tubi ya kan, karena ngabut juga dia tuh pasti cuy. Oke, di sini kita bisa kita lihat kan cuma 4 shot 4 gol dia cuy. Gokil cuy. Dan kita bisa lihat di sini berapa poin yang gue dapat. Langsung mau naik ke 1400 cuy. Oke, teman-teman, mungkin segitu aja video gue kali ini. Buat kalian yang baru saja bergabung di channel ini, kalian boleh klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah. Kita gasin sampai 5000 subscriber. Oke, gue Bang Kiki dan see you next video.